Wih, gila. Aduh, udah hujan cuy. Kita putar balik dulu. Bahaya nih, di sini udah hujan. Wuih. Tuh depan padahal masih terik loh. Ini aku lagi opening di jalan lagi cuy. Ini kita di jalan ke KTG Su, tapi aku mau putar balik karena hujan udah mengejar dari belakang. Kenapa akhir-akhir ini konten kita identik sekali dengan hujan? Selalu ada hujan. Hujan lagi, hujan terus. Padahal kita mau jalan-jalan kemana. Sebenarnya hari ini aku bingung banget mau bikin konten tentang apa cuy. Kamera kedua juga belum terpasang cuy. Aku mau karantina dulu kalau gitu. Sekalian nanti mau transfer uang juga sih. Bingung, sumpah bingung hari ini cuy. Tapi kalau malas keluar nggak dapat konten juga sih. Di kiri mendung, di belakang mendung. Kalau depan ini ya lumayan lah, nggak terlalu mendung. Kita sudah dikelilingi mendung di mana-mana. Tedung bunga, tedung bunga. Ada yang lagi foto kayaknya di situ ya? Atau ngapain itu cuy? Ngefotoin itu? Atau ngapain? Kebanyakan keluyuran nanti kita bakalan kena hujan. Nah kan di sini masih ada matahari. Padahal jaraknya cuma 1 kilo tadi dari sana. Di sini banyak kue ya. Penjual-penjual kue di sini banyak cuy. Tapi aku lagi nggak bawa duit. Kalau duit ada sih. Tapi kalau duit pribadi nggak ada cuy. Ini duit mau ditransfer nanti. Oke, aku singgah dulu mau pasang kamera kedua. Soalnya kalau nggak ada kamera kedua tuh bosan rasanya lihat cuy. Tinggal kita tes dulu. Sip. Ini aku masih pakai mounting yang lama ini cuy. Semoga masih awet sih, tapi agak ringki aja. Kita masih tes durability buat dia. Tes durability tapi nggak ada pengaman di sini. Kapan hari kan aku pakai tali di situ, tapi sekarang nggak. Ya berhubung di sini juga jalannya lumayan mulus-mulus lah, jadi nggak terlalu gimana lah. Oke cuy, jadi biasanya kalau kalian lihat orang ngonten itu nggak jelas gabut ya gini nih, nggak ada tujuan pastinya. Dan aku sering gitu sih. Ciri-cirinya ya kadang kita cuma ngoceng-ngoceng nggak jelas. Lihat apa di jalan juga itu dibahas apa nggak jelas. Sumpah nggak jelas, betul nggak jelas. Kita coba lewat di depan alun-alun, nanti kita putar balik lagi di lapangan. Lapangan udah sih, langsung aja kita putar balik di sana nanti. Ada yang minta stiker. Dadah. Ah, tiba-tiba ada yang tahu cuy. Ada yang minta stiker. Bang, bang, minta stiker. Kalau di sini masih aman cuy, masih dipanggil abang. Kalau di sebelah tuh udah dipanggil om. Kota kesayangan, kota Rantepao. Kita putar balik di sini. Kita mampir lagi di sini. Gak ada apa-apa sih di sini. Gak terlalu banyak bocil yang main di situ cuy. Tapi malas singgah di alun-alun juga. Kapan-kapan lagi lah. Kalau ada agenda khusus nanti kita mampir lagi di alun-alun. Sekarang gak ada tujuan. Jadi ya saat ini cuman gak jelas aja aku putar-putarnya di Rantepao cuy. Bisa-bisa nih semua jalan aku telusuri nanti nih. Tapi aku juga gak bisa lama-lama. Aduh, hujan kayaknya udah dari dalam tuh. Udah kita masuk ke bolu dulu cuy. Kalau hujannya udah kita nepi. Kemarin aku udah hujan-hujanan sampai basah cuy. Hoho, itu dia. Mendung horor lagi dari dalam sana. Tujuan kita ke bolu nih. Semoga di bolu belum hujan. Aku nggak tahu udah berapa menit ini cuy. 9 menitan lah. Aku cari-cari dulu durasi. Harusnya kita bikin-bikin konten yang menarik buat nambah-nambah jam tayang. Kalau konten gak begini, apakah menarik untuk kalian lihat ya? Moments later. Mendingnya aku jalan-jalan ke sini dulu nih cuy. Mau belok di sini. Kita mau nengok dulu apa kandang itu, kandang pajero-pajero. Pajero-pajero bertanduk. Jadi di dalam tuh ada pajero bertanduk, Avanza bertanduk, ada juga apa ya? Pokoknya banyak. Ada juga NMAX bertanduk, XMAX bertanduk. Tuh di dalam tuh. Rame sih, tapi aku cuman jalan-jalan doang. Gak akan singgah juga di sini, cuy. Apakah di sini ada jalan? Aku lihat dulu. Kalau ada jalan ya kita jalan-jalan ke bawah. Semoga nggak buntu ini jalannya. Agak rusak sih.
Tapi masih ada jalan nggak ke bawah? Ada sih, tapi rusak juga. Males lah, putar balik. Ternyata ada sih, tapi karena jalannya juga terlalu rusak. Oke. Mana nih Pajero-Pajero bertanduknya di dalam tuh? Oh, kalau yang di dalam ini kayaknya cuman X-Max bertanduk. Kalau yang Pajero-nya belum kelihatan cuy. Mungkin karena hari ini bukan hari pasar jadi nggak kelihatan. Maksudnya belum datang. Yang mahal-mahal itu biasanya ya disimpan di rumah cuy. Mungkin ada sih, tapi aku nggak lihat tadi bagian-bagian dalam. Untung belum hujan di sini. Ya udah cuy, kita mau transfer uang dulu di Briling. Moments later. Kayaknya aku kelewatan deh. Tadi di sana ada Briling. Aduh, ada ini lagi dari atas, konvoy jemputan. Nah, ini apa nih? Orang meninggal kayaknya. Oh iya nih. Jemputan orang meninggal, cuy. Gak tahu dari mana itu. Nah, ada loh. Masukin tadi di sini. Aduh, banyak banget lagi. Gila, gak bisa nih cuy. Numpuk dari sana kendaraannya. Susah banget mau lewat nih. Aduh, parah cuy. Uangku gak cukup. Itu cuman 400, 300 nya kemana tuh? Waduh, gila nih kalau hilang. Tadi udah masuk semua sih. Tunggu aku cari lagi deh di rumah. Sial banget nih, udah mau kirim duit malah gak cukup loh. Oke, aku pulang dulu. Aku mau cari dulu uangnya. Jadi aku skip dulu di sini, cuy. Wih, gila. Gila kan? Aduh, untung nih tangan masih bisa ngerem. Ngeri kalau dapat situasi begitu cuy. Aduh. Entahlah. Untung tangan masih bisa kontrol nih. Hampir aja kita nabrak. Gila deg-degan banget aku hari ini cuy. Udah konten gak jelas, malah dapat ini. Dapat kejadian ya di luar dugaan lagi. Moments later. Oke cuy, balik lagi di Wiki 11. Dan ternyata memang uangnya ketinggalan cuy di rumah. Aduh, gila. Aku kira uangnya udah jatuh. Bayangkan lo 300. 300 itu, wah. Kalian cuma-cuma mau dapat 300 itu dari mana cuy? Kirain uangnya udah jatuh cuy. Ah, untung ketinggalan. Kan harusnya aku kirimnya 700 tuh. Pas tadi narik uang dari saku, ternyata cuma tinggal 400. Untung. Gila. Gara-gara hal ini juga aku tadi hampir nabrak orang cuy. Jadi pelajaran buat kita semua itu, buru-buru sama panik itu sebenarnya merugikan diri sendiri cuy. Kadang kalau dapat hal begininya memang panik sih. Tapi untung tadi tanganku tuh masih bisa tarik rem itu, lumayan ini cuy, lumayan bagus lah. Oke, kita singgah lagi di sini, mau kirim uang lagi. Kita mau lanjut dulu cuy. Aku skip dulu videonya di sini, kelamaan kalau nanti kita lihat prosesnya. Oke cuy, kita sudah selesai transfer uangnya. Oke. Itu doang sih hari ini. Kayaknya juga kontenku nggak jelas hari ini. Walaupun sempat nggak jelas, tapi ujung-ujungnya hampir dapat musibah. Ya udahlah, kita pulang. Soalnya kita udah nggak ada stok konten. Kita pulang, istirahat sebentar, lanjut ngedit. Beres. Beres gabut-gabutan. Hampir tadi tuh. Untung tangan masih gercep ini cuy. Aku juga nggak perhatiin, kayaknya dia juga lambat aktifin sendnya. Nanti deh aku lihat apakah aku yang salah atau gimana cuy. Aku nggak terlalu perhatiin tadi lampu sendnya apakah sudah nyala atau enggak. Gila. Oke, hari ini kayaknya cukup cuy. Nanti kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.